Syarat-syarat ilah, syarat-syarat ilah. Ada lemah buah lima, kena pegang. Pergi mana? Tak buah. Dia jadi bila nak buah kepala. Kena pegang ni. Daripada buah ni, saya pegang. Soalan 34 ni. Adakah ilah ini mempunyai syarat-syarat? Sebagaimana kolak juga. Adakah dia mempunyai syarat-syarat? Ya, ilah mempunyai syarat-syarat seperti tolak juga. Tetapi syarat-syaratnya tidak sebagaimana syarat-syarat tolak. Kita panggil talak. Kita panggil talak. Tolak. Syarat-syarat ilah ialah syarat-syarat yang berkaitan dengan suami isteri. Yang itu yang pertama. Yang kedua, para ulama fiqah telah sepakat bahawa suami yang harus mengilak isterinya ialah suami yang baligh, kemudian berakal. Yang tiga, tidak gila. Kalau suami belum baligh, tak boleh nak mengilakkan isterinya. Suami belum baligh maksudnya dia kahwin sebelum baligh. Sama dulu kan, kahwin budak-budak kahwin kan. Budak-budak berkahwin dulu kan. Berakal tu maksudnya tidak gila lah. Kalau gila tak berakal kan. Imam Syafi'i mensyaratkan juga bahawa suami yang mengilak dan isteri yang diilak hendaklah orang-orang sanggup melakukan hubungan kelamin. Ada syarat ni. Kalau belum lagi tak sanggup melakukan hubungan kelamin, tak memenuhi syarat. Jadi Imam Syafi'i ini ditambah satu lagi. Tidak sah ilak apabila suami yang bersumpah tidak akan mencampuri isterinya yang belum atau yang tidak sanggup melakukan hubungan kelamin. Kalau dia sudah melakukan hubungan kelamin, barulah berlaku sumpah tadi, ilak. Atau suami itu sendiri tidak punya kesanggupan untuk melakukan hubungan kelamin tersebut. Dia tak mampu untuk melakukan hubungan kelamin. Lagi dia tak mampu tu, tidak sah lah ilak dia tadi. Lafaz ilak itu hendaklah suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya. Itu syarat-syaratnya. Seorang suami yang bersumpah di mana sumpahnya tidak mengandungi pengertian tersebut, pengertian tidak mencampuri isteri, tidaklah dihukum sebagai ilak. Maksudnya dia sebut, wallahi, aku tidak akan mencampuri isteriku lagi. Itu dia panggil ilak. Dia sumpah tak mau bersama dengan isteri dia. Ada juga orang macam tu kan. Berlaku kes macam tu. Sebab tu ada satu, ada hukum. Ada hukum. Ini adalah berdasar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Iaitu lillazina yu'luna min nisa'ihim rabbusu arba'ati ashur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Maksudnya kepada orang-orang yang bersumpah yang mengilak isteri dia tadi, tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberi tempoh 4 bulan. Siapa yang bersumpah tak mau mencampuri isteri, iaitu dia ilak, dia panggil, dia mengilak kan, bersumpah tak mau campur isteri, sumpah tak campur isteri itu dia bagi ilak. Diberi can ke dia 4 bulan. Bagi 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, yang ini sebelum 4 bulan, maka semuanya Allah amat mengampun, lagi amat mengasihani. Jadi dia kena baik kebarat lah kalau melanggar sumpah tadi. Tak apa lah, banyak sumpahnya dia macam ni. Ba'al yamin ni sumpahnya. Kalau dia sumpah tak mau buat itu benda. Tapi benda yang dia tak mau buat itu benda yang baik. Maka elok dia langgar sumpah tu. Dia baik kebarat lah. Baik kebarat tu kan, bebaskan hamba korang. Hamba tak ada lah ni kan. Yang kedua, dia bagi makan 10 orang miskin. Bagi makanan 10 orang miskin. Makanan, setupak makanan seorang misalnya. 10 jupak lah. Kalau 10 jupak. Ataupun memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tak mampu juga, puasa 3 hari.
dia langgar sumpah dulu, lepas tu dia apa orang kata ni bayar syarat sumpah. Macam kita cerita dulu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia bisa bersumpah kan, tak mau makan satu benda kan. Tapi benda tu elok. Jadi Allah Ta'ala suruh dia langgar sumpah, makan benda tu. Bayar syarat kan, no? Bayar syarat. Kita punya tu jelah kalau kita sumpah tak mau buat satu benda baik kan. Langgarlah sumpah tu, bayar syarat. Misalnya kita kata wallahi ya, demi Allah wabillahi wa tallahi ya, mulai hari ini aku tak makan nasi daging misalnya. Tu tu orang buat penuh itu ini. Makanlah, makan, bayar di mana. Sumpah tak makan tu tak elok kan. Si kandang apa-apa kan, no? Langgar juga. Buat benda tu bagus. Sudah makan lah. Pengi pula. Dia kena bayar kebarat tu, kenapa? No? Kerana dia sumpah tadi. Tengok benda tu baik, langgar. Dalam firman Allah ni terdapat perkataan yu'luna min nisa'ihim. Perkataan luna, ini menurut kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab dia yang ilmu sorah, ilmu sorah. Sorah ni dia nak ubah bahasa apa ni, kata Arab tu sorah tu nak. Dia panggil ilmu sorah dia fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'ilun maf'ulun. Itu dipanggil sorah, nak ubah. Dia ada wazan, 14 wazan. Pecah lagi sampai 92 kan. Dia sebagai kayu ukok, ilmu sorah dia. Nak ubah. Sorah tu mana ubah? Tukar wang pun sorah kan? Sorah kan? Ubah tukar. Tukar. Berlaku pertukaran pada huruf-huruf tu. Ya? Pertukaran tu dia apabila tukar, dia memberi makna yang berlainan. Dia tukar, dia jadi makna dia. Kita panggil musarah. Luna. Ini menurut kaedah Arab, kaedah ilmu sorah adalah muqtadi. Muta'addi. Muta'addi. Dengan min. Yang berarti bahawa yang tidak dilakukan oleh suami itu, ialah mencampuri isterinya. Apabila kata yu'luna dimuta'addikan dengan ala, misalnya ala nisa'in, yu'luna ala nisa'in adalah mengandungi erti yang umum. Iaitu segala macam tindakan suami yang menjauhkan diri dari isterinya. Seperti suami bersumpah tidak akan serumah dengan isterinya dan sebagainya umum. Tak mau duduk serumah dah, tak mau makan minum kali dah, tak mau bersetubuh dah. Tapi dibagi peluang padanya, waktu menunggu. Syarat ni bagi peluang. Macam cerai lah kan. Memanglah cerai tu harus. Tapi dibagi peluang pada dia. Cerai sekat 3 kali. Peluang lah kan nak cerai? Tak ada kali. Okay, 3 kali? Tak ada. Kan? Tak ada kahwin dah, no? Tak ada kahwin dah dengan isteri dia tu. Melainkan isteri dia tu kahwin dengan orang lain dulu. Kahwin dengan orang lain. Dan suami yang baru cerai dia. Habis haidah pula. Dan suami yang baru tu bersama dengan dia. Habis haidah. Barulah boleh kahwin pula. Tu zaman dulu, zaman jahilah dulu, boleh cerai tu sampai beratus-ratus kali. Talak sampai beratus-ratus. Dia cerai sekali. Tunggu nak habis haidah. Nak habis haidah dia rojok balik. Dia cerai pula. Dia tunggu nak habis haidah. Isteri dia tu, janda dia tu tak boleh kahwin bila-bila. Dia nak dera lah. Dia nak dera. Zaman jahilah tu kan. Dia nak dera. Bini dia jangan berkahwin. Dia kahwin. Dia tak apa. Dia tak ada. Dia tak ada edah. Dia kahwin 2, 3, 4. Kawan 100. Kawan tu tu. Dia kahwin. Sebab dia. Kan. Kawan tu tak cakap. Nak nikah dia pula. Edah tak habis. Kaya nak habis edah. Dia rujuk pula. Islam bagi. Sekat 3. Sekat 3 kali. Jadi Islam ni dia menjaga kepentingan wanita tadi kan. Jaga kepentingan. Dan Islam ni dia jaga kepentingan.
Sebab tu konon jenayah syariah ni dia nak jaga nyawa, nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga harta, nak jaga akal, nak jaga keturunan. Nakala min Allah tu nak dia nak jaga. Nampak tak, you know? Jadi kalau kita tak jalan tu, tak jaga, tak terkawal lah. Tak terkawal lah kan? Nampak tak? Itu kata hikmah tu, no? Undang-undang Tuhan tu. Dia orang tak yakin kan? Tak yakin. Ini ada masalah iman lah. Masalah iman. Masalah pada iman. Orang beriman ni dia yakin tu, no? Yang dimaksudkan dengan waktu menunggu ialah waktu yang ditentu oleh suami di dalam ilaknya. Yang mana dalam waktu tersebut, dia tidak akan mencampuri isterinya. Termasuk juga dalam pengertian waktu menunggu ialah waktu yang ditentu oleh syarak. Di mana? Dalam waktu menunggu itu, suami tadi berfikir atau mencampurinya kembali. Dalam menunggu itu, dia kena campur balik. Masa menunggu yang paling lama ditentu oleh syarak, 4 bulan. Tak apa, bagi peluang kat Hang tak campur lah 4 bulan. Bangkulah cukup 4 bulan. Ada hukum dia. Ya. Mahkamah boleh bertindak. Mahkamah syariah boleh bertindak. Masa menunggu yang paling sedikit. Soalan 375. Berapa lama pula masa menunggu yang paling sedikit yang ditutup oleh syarak? Jawapan dia, tidak didapati dalam nas, Quran dan hadis mengenai masalah menunggu yang paling sedikit yang harus dilakukan. Oleh itu, bolehlah diambil kesimpulan bahawa masa menunggu yang paling sedikit tidak ditentukan, sama ada sehari, 10 hari dan sebagainya. Sedang masa menunggu yang paling banyak saja yang ditentukan, 4 bulan. Sikit tak apa, nak campur sehari, lepas tu sumpah boleh campur. Tapi jangan lebih daripada 4 bulan. 4 bulan hijrah. 4 bulan Islam. Jadi. Apabila suami berkata kepada isterinya, aku mengilak engkau selama-lamanya. Dia sumpah aku tak mencampur dengan selama-lamanya, dia kata. Berarti suami itu haram mencampuri isterinya selama-lamanya. Kalau dia nak laksanakan sumpah itu. Mengilak isteri untuk buatan sebuah adalah menyakiti dan menganiayai pada isteri. Oleh itu, Islam memberi kesempatan kepada suami untuk berfikir selama 4 bulan. Dalam masa tersebut, suami tadi boleh membuat keputusan. Nak campur ataupun nak teruskan. Ya tak? Itulah. Nak campur kan, teruskan. Kalau tak mau nak teruskan, ni. Apa mahkamah nak ambil keputusan ni. Buat satu keputusan. Kan? Soalan 376. Bagaimana kalau masa menunggu dan berfikir itu telah lebih 4 bulan? Dia 4 bulan tak pergi campur. Apa tindakan patut dilakukan oleh suami itu? Apakah tindakan isteri pula? Dia tak boleh balik ni 4 bulan ni, no? Jadi tu, no? Apabila masa menunggu dan berfikir telah melebihi 4 bulan, suami tersebut boleh memilih salah satu daripada beberapa perkara. Pertama, suami itu boleh mencampuri isterinya kembali. Tapi sebelum yang mencampuri isterinya, adalah dibaiki farak sumpahnya dulu. Sebab nak langgar sumpah ni. Tadi yang sumpah tak mau campur selama-lamanya. Tapi eloklah, bayaklah di farak tu. Campur. No? Suami tersebut tidak diwajib bayar kifarat sumpah bila dia mencampuri isterinya setelah habis masa menunggu. Sebagaimana yang dilafaznya dalam ilaknya. Kalau habis masa menunggu tu, kalau dia kata 2 bulan, lepas 2 bulan tak kena bayar. Ini kalau dia sumpah selama-lamanya. Selama-lamanya dia langgar sebelum. Selama-lamanya sampai bila kan? Jadi dia langgar akan bayar sumpah. Kalau sumpah 3 bulan, lepas 3 bulan dia tak kena sumpah. Sebelum 3 bulan dia campur, kena. Dia ikut sumpah dia tadi. Sebaliknya dia kata, bila suami itu mencampuri isterinya sebelum habis masa menunggu, sebagaimana dia lafaz dalam sumpah dia, dalam ilaknya, maka suami tersebut wajib bayar kefarat sumpahnya terlebih dahulu sebelum mencampuri isterinya tadi. Bayar dulu kefarat, itu jambok. Itu yang pertama. Faham tu, no? Misalnya, dia kata, aku tak campur dengan hang sebulan. Belum sehari, 3 bulan dia campur. Dia kena bayar kefarat. Cukup sebulan? Habis sebulan dia berjumpa. Tak kena. Sebab dah lepas dah sumpah dah. Faham tak?
Ikut dia kata lah. Kalau dia kata selama-lamanya, selama-lamanya sampai bila-bila, sampai mati. Ha, dia campur. Ha, campur kena ibarat lah. Ha. Salah. Dia ikut apa dia lapas ke lama mana. Ha. Dia gantung dia kata tu lah tu. Dia apabila apa ya, dia macam kata nazar kat lah kan. Dia nazar tu kan. Dia kata dia nazar korban ni nak buat unta. Kalau buat unta, mana? Boleh kata kambing, kambing. Boleh kata lembu, lembu. Boleh kata ubah, ubah. Ikut apa dia lapas tu. Ya kan? Dia tak boleh dia dia lapar nazar nak buat lembu dia pergi buat kambing. Ha lah. Dia itu lah, dia ikut dia. Yang kedua, suami itu boleh menjatuhkan tolak pada isterinya. Ha, tolak yang dijatuh oleh suami yang mengelak isterinya adalah tolak bain. Ha, tolak ada dua, tolak roja'i, tolak bain. Apa bezanya roja'i dengan bain? Roja'i itu boleh, boleh rojak, bain tak boleh rojak. Ini adalah suami yang jatuh talak pada isteri yang dielaknya sudah habis masa menunggu 4 bulan. Tidak boleh kahwin kembali selama-lamanya. Kecuali bila suami tersebut telah bayar kibarat sumpahnya. Nak kahwin kena bayar kibarat sumpah dulu. Yang ketiga. Isteri boleh mengemukakan tuntutan pada qadi atau hakim untuk cerai dengan suami yang mengelaknya setelah habis masa menunggu 4 bulan. Suami ini sumpah tak mau bercampur dengan dia selama-lamanya. Jadi dia pun, 4 bulan ni, dia boleh pergi buat laporan di mahkamah. Tidakkan isteri ini boleh dilakukan bila suami tadi tidak mencampuri isterinya kembali dan enggan membayar kifarat sumpahnya. Atau tidak mahu menjatuhkan tolak pada isteri yang dielaknya. Dia akan masa menunggu selama 4 bulan dah habis. Dia nak mencampur pun tak. Sumpah pun dia, pun dia tak bayar. Cukai pun tak. Jadi isteri ini boleh dibuat tuntutan di mahkamah. Dalam kes ini pihak qadi atau hakim mahkamah syariah mestilah menerima tuntutan isteri tersebut. Tapi sabitlah dia kena cek betul lah. Ada saksi kata betul ke dia tak boleh? Apabila sabit, barulah dia ambil tindakan. Apabila tuntutannya itu terbukti sebagai kes yang jelas ke atas keengganan suami itu, bolehlah qadi dan hakim menceraikan mereka berdua. Hakim ada hak lah. Boleh memisahkan. Dalam masalah ini juga Imam Hanafi berpendapat apabila seorang suami mengelak isterinya dan telah habis masa menunggu 4 bulan dan kalau suami tidak mencampuri isterinya, maka dengan tindakan suami itu berarti telah jatuh talak bain sugra tanpa dikemukakan tuntutannya oleh isteri pada pihak qadi atau hakim mahkamah syariah. Hanafi ini dia lagi serik no. Tak pergi mahkamah pun jatuh kalau cukup 4 bulan. Kita kena pergi mahkamah. Sabit baru jatuh. Itu khilaf no? Di antara Hanafi dan Syafi'i. Okey tu no? Kita ambil tahu bila. Pokoknya, kalau kita sembang-sembang, kita boleh juga buat pula pandangan ni bisa dengar kan? Tak jauh lah berlaku dengan kita kan? Benda ni kan? Baiklah, mengilak dengan taklik. Taklik ni dia gantung. Taklik ni gantung. Macam orang, apa orang panggil? Tolak dia dia bergantung cerai lah, kita gantung telai cerai kan, kita sekiranya hang buat gini-gini jatuh tolak tu, dia panggil taklik. Taklik ni takluk mana gantung, gantung dalam satu perkara kan, dia gantung tu lah. Tapi kalau dia tak buat benda tu, tak jatuh lah tu, dia taklik pada isteri atau dia taklik pada diri dia. Jadi lah kalau aku apa, kalau aku buat ni, jatuh talak bini dia satu. Macam tu. Ya tak? Dia kata kalau, dia macam itu baru kan. Kalau aku loncat baki ni, jatuh. Jatuh talak. Talak ubah. Talak satu, talak dua, talak tiga. Kalau dia loncat, jatuh. Jatuh. Sebab dia taklik. Dia taklik. Itu tak boleh tarik balik lah. Memang ni, tarik balik. Tak boleh. Mana dia tarik balik. Dia cuk-cuk tak boleh. Apa tu orang kata? Orang paksa. Bukan orang paksa. Macam mana? Sama ni. Nak terima calon ni kan? Nak terima calon ni sama tak? Sama. Semua ni baca taklik ni.
Dia baca sendiri, kau orang ambil pistol buah kepala lah. Mana? Ambil meriam buah kepala dia. Kalau paksa, tak itu. Ha, itu dalam bab taklik. Tapi kalau orang pecat dia tak kena, kalau orang buang dia. Kalau orang buang dia tak kena, dia akan keluar dari orang buang dia. Faham tak? Dulu ada satu parti politik dia buat macam ni. Dia buat buat perjanjian. Sekiranya aku loncat parti, aku letak jawatan. Kan? Tapi dia tak buat tu lah, dia buat surat letak jawatan. Tapi sign dia, dia tanda tangan, tarikh tak boleh. Surat tu ada kat seusaha tu. Kan tak? Sampai masa dia loncat. Dia pergi, depan ni buah tarikh kan. Habis surat kata dia letak jawatan. Ni sign dia. Lepas tu depan lawan-lawan menang. Menang lah. Dia bukan dia buah tarikh tu. Dia buah tarikh tu peguam berlawan apa semua. Ada satu parti politik tu buat tu. Macam-macam nak ikat dia punya wakil dia tu. Tu ada biasa berlaku dulu kan. Tanding dua kali tu. Apa ni. Dah jatuh apa semua. Dia depan lucut lah jawatan tu. Dia biasa berlaku di Malaysia. Dua-dua wakil kan. Depan pun naik lah. Korang tu lawan-lawan pula. Menang lah. Depan naik balik. Korang tu turun balik. Tapi bab taklik, lawan kot mana pun, jatuh. Ini sebab hukum Tuhan. Macam kita kahwin dulu kan. Di Kedah kalau orang kahwin dulu gila, tahu lah. Ada kot taklik lah. Lepas-lepas kita terima nikah tu, kita baca taklik. Sekiranya aku tinggal isteri aku ni selama 6 bulan. Tanpa memberi nafkah kan. Dan mengadulah dia pada wali hakim. Pada hakim. Maka jatuhlah talak satu. Semua baca lo kalau di Kedah. Dia tak balik ni. Duk dah tak balik ni. Dia pergi mengadu. Tapi ada sabit lah. Sabit ni betul. Dia tak boleh sungguh lah. Bukan dia terus hukum. Tentu dia balik juga. Balik tak boleh. Hakim ni dia akan tengok. Ada saksi juga kan. Dalam proses tu. Oh, tak jadi. Lagi dah pergi. Bagus ya. Lepas tu kena pergi lepas sana bagi putusan. Mahkamah nak bagi putusan. Lepas sana. Lepas kena pergi jumpa dua orang. Tanya. Sebab keputusan ni. Keputusan berpisah, tak berpisah ni. Kata talak ni dia kena mahkamah syariah. Kita guru-guru tak boleh ambil alih dia bang. Guru-guru tak boleh ambil alih. Kalau dia lapas pun, kita tak boleh kata dia jatuh. Kita boleh baca dari hukum, orang lapas ni jatuh. Tapi status mereka tu, kena mereka sana tentukan. Faham tu? Dari segi hukum lah. Kita dapat dari segi hukum lah. Hukum ni kalau orang kata cerai jatuh lah. Lapas sore ni panggil kan. Kalau lapas kena ayah ni ikut ni lah. Status mereka tu, kena pergi sana. Faham tu? Kalau kita buat keputusan, kita ambil alih hakim. Hakim syariah. Mana? Itu jangan ambil alih. Bila orang bagi toleh yang jadi hakim bandar perdana. Mana ada? Tak ada. Itu kadang-kadang orang dia tak tahu. Kena di sana. Dia faham menentukan. Kita hanya boleh boleh menerangkan saja. Sebab tu dia, kita ni doa wala qudha', kita ni pendakwa, pengajar, guru, bukan qadhi. Nak menentukan tu lah qadhi. Sebab bahaya kadang-kadang tu, dia nak dapat dua keterangan.
dengan pihak suami isteri kan. Baru dia buat keputusan. Sebab tu kalau KK macam tu, kita suruh dapat pergi sana. Okey, nah. Mengelak dengan taklik. Sekiranya seorang suami mengelak isterinya dengan taklik, misalnya berkata suami kepada isterinya, suaminya kepada isterinya, jika aku mencampuri engkau, maka engkau tu talak. Oh, kalau aku campur dengan kau, tertalak. Adakah jatuh talak isteri tersebut atau perkataan ini tetap sebagai ilak? Ya, dia kata. Apabila seorang suami mengelak isterinya dengan taklik, misalnya berkata suami kepada isterinya, jika aku mencampuri engkau, maka engkau tertalak. Perkataan suami ini adalah tertakluk pada mu'allaku alaih. Suatu yang ditaklik. Apa yang ditaklik tadi? Macam kita kata tadi, dia taklik dengan dengan loncat pati. Loncat pati pula tu. Taklik dengan apa-apa saja. Apa yang digantung tadi. Ada setengah tu dia kata, kalau hang keluar rumah ni, hang turun rumah ni, tertalak. Dia sudah turun je tu. Dia tak turun, tak tahu. Faham tak? Kalau hang naik pokok nyok tu pula, rabat naik pokok nyok tu, dia tak naik tak apa. Ikut taklik dia lah. Nampak tak? Kalau hang pi rumah dia, kalau dia pi, tak pi apa. Ikut apa yang dia taklik. Buat tu berlaku, dia padut juga. Dia sini hukum. Zina. Masalah mu'allaku alaih ini adalah percampuran antara suami isteri tadi. Jika suami itu mencampur isterinya, maka berarti telah mendapati mu'allaku alaih. Bila telah dapati mu'allaku alaih, jatuhlah talaknya. Kan? Dan perkataan suami tidak menjadi ilat lagi, tapi adalah menjadi tolak. Sikit lagi dah kita tengok. Bagaimana kalau seorang suami sumpah tidak akan bercumbu-cumbu dan bersuka-suka dengan isterinya? Adakah sumpah suami ini dinamakan ilat juga? Dia kata dia tak mau bercumbu-cumbu. Tak mau suka-suka dengan isteri dia lah. Tak mau lah. Nak serius lah. Apabila seorang suami sumpah tidak akan bercumbu-cumbu dan bersuka-suka dengan isterinya, maka sumpah suami itu tidak boleh dinamakan ilat. Ini adalah berdasar kepada pengertian ilat menurut istilah fiqh ialah al-imtina'u bil-yamini min wat'i zawjah. Tuan suami sumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. Boleh jadi sumpah. Ini, dia takut tak mau suka-suka tu. Tak jadi kata dia. Kataan min wat'i zawjah dalam takrir ini berarti mencampuri isteri. Menurut kaedah takrir dalam ilmu mantik, kataan tersebut adalah sebagai mani halangan. Mentegahan. Menegah. Perkara-perkara yang lain masuk dalam pengertian takrif ini. Tegahnya seorang suami yang sumpah selain daripada sumpah tidak mencampuri isteri, tidak dinamakan ilak. Mencampuri itu adalah jima. Faham tak? Bukan mencampuri hidup-hidup ini. Suka-suka tadi ni. Kan? Maksudnya ringan-ringan. Aku sumpah kamu ringan-ringan kan? Ringan-ringan. Boleh betul ringan-ringan? Yang sumpah jenis sumpah berat-berat. Ringan-ringan lah, warnanya berat-berat. Okey, bersumpah tidak mencampuri isteri di masa haid, jana. Isteri itu masa haid, memang masa haid dia tak boleh sumpah. Tapi dia sumpah pula. Bagaimana kalau suami itu sumpah tidak mencampuri isterinya di masa isterinya kedatangan haid? Darah bulanan. Adakah sumpah suami itu dikatakan ilak juga? Ya. Apabila seorang suami sumpah tidak mencampuri isterinya di masa isterinya kedatangan darah bulanan, maka sumpah suami itu adalah dipanggil ilak juga. Walaupun memang tak boleh. Kata. Haram kan? Haram suami mencampuri isteri masa dia dalam haid. Maksudnya jima lah. Ataupun wati dia panggil. Satu benda yang sama makna dia tu lah. Macam apa? Jima, wati. Itu sama lah kan? Subuh, hubungan jenis. Itu makna yang sama. Ini kan dia tak boleh dah. Ya, walau tak boleh. Dia sumpah tak mencampur. Tak mau subuh. Perkataan jima tu sini. Ini ialah kerana di masa isteri kedatangan darah bulanan memang sudah menjadi haram bagi suami tadi mencampuri isinya. Walaupun ia tidak bersumpah. Ibnu sumpah itu adalah sia-sia saja. Dan hubungan ini adalah dinamakan ilat juga jika seorang suami sumpah tidak mencampuri isterinya di masa ilatnya. Semasa isterinya adalah ihram. Begitu juga adalah ihram.
Karena istri dalam ihram itu walaupun suaminya tidak bersumpah, tidak mencampuri, memang sudah haram baginya mencampuri. Nah, dalam masa ihram, memang istri tak boleh berjima' dengan suami. Suami tak boleh berjima' dengan ihram. Ihram haji ke, ihram roh ke. Dia niat-niat haji itu, lagi dia tak buat dua daripada tiga. Buat dua tiga tak boleh, buat tiga tiga tu boleh boleh jima'. Tahlul sani. Kalau awak tak boleh. Maksudnya dia niat saja aku menjaga haji dan ihram laku dengannya kalau tak lah. Kemudian lagi dia tidak melontar, tak gunting, tak tawah rukun. Melontar hari pertama tu lah. Hari dua, tiga, tak apa lah. Misalnya macam ni lah. Dia niat-niat wajib. Niat-niat wajib. Dia pergi tawar. Di Masjid Haram kan. Tawar kudum. Lepas tawar kudum dia sa'i. Sa'i haji. Kalau dia buat haji apa ni. Ifrat lah kita kan. Lepas sa'i buat semua tu. Dia pergi wukuf. Di Arafah. Wukuf tu rukun lah. Lepas wukuf dia pergi malam di Muzdalifah. Mabit Muzdalifah tu wajib. Lepas tu dia pergi ke Mina. Pergi Mina, pagi tu dia pergi melontar. Melontar jam tu kubra. Lepas melontar dia gunting. Gunting, dia boleh buang lah pakaian apa semua. Pakai seluar ke baju boleh lah. Tapi tiga tak boleh lagi. Kat nikah. Jadi wali dalam bersetubuh tak boleh lagi. Dia balik Mekah. Balik Mekah, dia tawah rukun. Bila tawah rukun, baru dia boleh sama. Walaupun dia tak melontak hari sebelah 12 jam lah, tak parah tu. Itu wajib lah. Dia dah tahlul. Baru dia boleh sama. Masa tu haram. Kalau dia dia jima, dia haji dia batal. Kena bayar unta sekok pula. Dam unta sekok pula. Dia apa tu, dia perhabis dengan umrah lah. Lepas tu dia pergi buat sambung umrah. Pergi tawaf. Pergi sa'i gunting. Jadi dapat umrah lah boleh. Haji tak dapat. Buat haji satu musim sekali lah. Satu musim. Ni musim haji ni. Satu tu kaedah orang berpih. Boleh buat sekali lah. Bukan kata aku dan tiga kali haji. Tu ada something tu. Han dah berapa kali haji pergi tu. Dah ada tiga empat kali haji. Tengok dia ni tak kenal tanah ni. Kau dia kata umrah tu eh. Dah lah tujuh umrah. Tu tu umrah boleh buat kali buat. Kalau dia buat yang ni boleh lah. Dia habak ni. Saya dapat lah pahala tujuh haji. Macam mana boleh tujuh haji? Saya buat haji badal untuk orang. Dia buat haji badal untuk orang. Dia dapat tujuh pahala haji. Kalau dia ataupun dia kata dapat sepuluh pahala haji. Kalau dia buat badal haji pada mak dia dan ayah dia dapat 10 haji. Faham tu lah? Sebab tu kalau kita ada duit, mak pak tak buat, kita buat sendiri. Kita dapat 10 haji. Tahu tu lah? 10 haji. Kalau kita pergi Mekah pun orang nak upah kita. Ya lah? Ni saya nak upah dah, hang buat haji dulu. Ni syarat orang dah buat haji dah, baru boleh. Apa ni? Buat haji untuk orang lain. Boleh-boleh saja. Boleh. Duit pun orang bagi. Pelak duit pun dapat. Pahala tujuh haji pun dapat. Ada setengah tu dia tak mau. Tak mau saya nak buat dua kali haji yang kedua. Dah buat lah. Bukan anda dapat haji yang kedua. Anda dapat haji ke-8. Ke-8. Dia tak faham. Saya kan ni ambil ya. Saya nak bagi satu untuk buat haji untuk dia. Saya tak mau. Kan anda buat dah dulu haji. Buatlah tapi saya nak buat kali lagi. Kalau buat untuk dia, tujuh haji yang dapat ni. Campur dengan hang dulu 8. Ini dia tak mau bonus. Dia tak mau bonus. Jadi kita kalau kita dapat pergi haji, dah siapa nak pada haji kita, kita buat. Niat saja bagi dia, lain buat sumpah. Faham tu lah? Baiklah sekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi hadhimir rahimin. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tukhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.